قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni malam yang ke-14, bulan yang ketiga dalam Islam, Rabiul Awal 1439 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya mendengar majlis ilmu. Jadi sebagaimana biasa, kita sambung bacaan Al-Quran kita pada muka surat 243, surah Yusuf, surah ke-12, iaitu kita sambung pada ayat 63, ayat 64, ayat 64. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal amanukum 'alaihi illa kama amintukum 'ala akhihi min qabl. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به
إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء. إن الحكم إلا لله. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Silap, saya silap baris. Ulang, sabar saya ulang. Wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. قال إني أنا أخوك فلا ت
tabtais bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah selesai membaca ayat Al-Quran menjadi rutin harian kita di masjid ni. Satu muka, sebelah muka lah setiap hari sampai surah Yusuf lah. Surah Yusuf ni memang dia payah sikit. Surah Yusuf ni dia memang susah sikit. Tak apalah tu. Yang penting baca bagi betul sudahlah. Jadi pada malam ni saya sebagai tayar spare biasa. Ganti Ustaz Fauzi Tahir. Tak layak nak ganti dia. Dia alim. Aku takat tayar spare boleh. Jadi tak apalah takat tayar spare malam ni. Sekadar apa mengisi apa kekosongan untuk kuliah maghrib. Jadi pada malam ni saya cadang tu nak baca hadis sebagai renungan kita bersama. Iaitu hadis ni popular lah. Kita pakat tahu hadis ni. Di mana hadis ni berkenaan dengan 7 golongan yang Allah Ta'ala naung, yang Allah Ta'ala lindung pada hari huru-hara hari kiamat. Di mana 7 golongan ni kita kena ada. Salah satu ni kena ada. Dia mustahil kalau kita dapat 7-7 ni. Tapi salah satu ni kita kena cuba ada dalam diri kita. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita termasuk dalam golongan VVIP. Very very important person. Betul ya bang? Bang betul? Betul? Aku kan kerti orang betul. Cakap actually boleh lah. Maksud dah gitu nak? Tak apalah. Jadi kita baca hadis ni dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul 'adilu wa syabun nasha'a fi 'ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه امام بخاري. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ada 7 golongan manusia yang akan ditempatkan oleh Allah di bawah naungannya, di bawah lindungan Allah pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan daripada Allah, melainkan naungan daripada Allah, iaitu yang pertamanya imam yang adil. Imam di sini maknanya pemimpin, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar hidup dalam keadaan sentiasa menjaga ibadatnya kepada Tuhannya, iaitu Allah. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid-masjid Allah. Yang keempat, 2 orang lelaki ataupun perempuan yang saling berkasih sayang kerana Allah, iaitu keduanya laki-laki ataupun perempuan, sama-sama perempuan, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya, lelaki yang digoda untuk berzina oleh mana-mana perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya dan memiliki kecantikan. Lalu ia lelaki tadi menjawab, sesungguhnya
aku sangat takut kepada azab Allah. Dan yang keenam, lelaki yang suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dan akhir sekali, yang ketujuh, lelaki ataupun perempuan yang sentiasa mengingati Allah ketika bersendirian, lalu mengalirlah air mata dari kedua matanya kerana takutkan Allah. Kerana takutkan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ni biasalah kita dengar. Biasa kita dengar. Cuma kita nak kongsi pada malam ni untuk pengisian apa ni kuliah maghrib kita, iaitu ada tujuh golongan yang Allah Ta'ala bagi naungan di hari akhirat, di mana huru-hara hari akhirat ni kita tak dapat bayangkan. Tak dapat bayangkan betapa teruknya. Dia semuanya ikut amalan kita. Dia ikut amalan kita. Sekiranya baik, baiklah. Tapi kalau kata tak baik, tak baiklah. Sebab tu tujuh golongan ni golongan VVIP dia panggil, tetamu kehormat. Di mana tujuh golongan ni Allah Ta'ala selamatkan mereka ni daripada kena huru-hara hari akhirat. Siapa dia? Iaitu yang pertamanya, pemimpin yang adil. Imam yang adil, maknanya pemimpin yang adil. Sebab tu kita cerita belah lepas yang saya mai ganti tu. Jadi pemimpin ni satu pahala yang besar. Jadi pemimpin satu pahala yang besar kalau kena cara. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'i nasanah aw kama qad. Satu hari pemimpin dia ni memimpin dengan adil, lebih baik bagi dia memimpin tu daripada dia ibadah sunat 70 tahun. Tu hebat. Maknanya satu orang pemimpin ni dia tak dan buat benda-benda sunat, tak dan baca Quran, tak dan puasa Isnin Khamis, tak dan semayang duha apa. Dia pimpin dengan syarat dia pemimpin tu dengan adil, lebih baik daripada dia buat ibadah sunat 70 tahun. Yang tu kelebihannya orang jadi pemimpin. Sebab itulah di antara pemimpin yang terbaik ialah Nabi SAW. Nabi ni boleh dikatakan semua kategori dia pemimpin yang paling baik. Sama ada rumah tangga, sama ada memimpin dalam sembahyang, sama ada memimpin negara. Nabi adalah contoh ikutan yang paling baik. Sebagaimana yang kita sambut baru ni 12 Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Macam-macam kita sambut, ada yang buat berzanji, ada yang marhaban, ada selawat, ada buat ceramah, ada tak buat apa, buat kenuri lah. Itu pun tak apa, makan, tak ada masalah lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab tu pada ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang paling baik, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia ni banyak mengingati Allah, menyebut Allah banyak-banyak. Dan apabila kita cerita lagi kepada cintanya Nabi ni, maknanya dia ketaatan cinta Nabi dengan Allah ni dia mesti kena sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa pada ayat 80, may yuta'ir rasul faqad ata'allah. Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahawasanya ketaatan kepada Nabi juga kita tak boleh sanggah. Maknanya ketaatan yang mutlak. Sebab kita duk cerita selalulah, ada golongan yang tak mau kepada hadis, yang tolak hadis. Bila tak mau hadis, kita cerita dulu, maknanya tanya dia di semayang macam mana. Sebab cara semayang semuanya diterang melalui hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Habis hak tu. Dan bila cerita tentang pemimpin ni, nak cerita tentang pemimpin,
Maknanya ayat yang boleh dikaitkan tentang pemimpin sebagai panduan kita. Sebab kita di Malaysia ni pemimpin naik dengan sebab kita pilih. Dia panggil sistem demokrasi. Tak lama lagi kita nak PRU. PRU tu apa dia? Pilihan raya umum. Pilihan raya umum. Boleh cerita kan? Boleh lah. Ini bukan nak politik. Saya tak pandai politik tau. Tapi nak cerita tentang pemimpin. Dah tajuk pemimpin? Cerita pemimpin lah. Jadi Allah Ta'ala bagi panduan kepada kita pada surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, surah ke-32. Pada ayat 24. Duk baca subuh Jumaat selalu tu. Tu imam duk baca. Kalau tu imam tak baca, dia kata kau tu imam. Tu imam saja tak larat hari tu nak baca panjang, dia baca waktu duha. Dalam hati duk kata, aku main nak sujud dia. Tu imam tak baca. Hang balik baca di rumah lah. Itu bukan wajib pun. Itu bukannya wajib. Maksud dari gitu nak. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 24 ni, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ini maknanya orang kata ciri-cirinya. Maknanya Allah Ta'ala jadikan di antara kita umat manusia ni ada pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk dengan perintah kami. Maknanya dia terima segala apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maksud dia gitu. Kemudian mereka ni sabar atas melakukan perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan adalah mereka ni, yakni pemimpin-pemimpin ni, meyakini ayat-ayat kami. Maknanya setiap daripada ayat Al-Quran ni, pemimpin dia yakin. Dia yakin. Maknanya dia akan laksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, dan dia akan apa ni, cegah apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab itulah bila kita kata Al-Quran kena ikut, hadis kena pakai. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dia, Nabi dia tak tinggal harta kepada kita. Nabi dia tak tinggal kebun sawit ke, kebun kurma ke apa, tak, dia tak tinggal. Dia tinggal kepada kita dua benda ni. Selagi mana kita ikut, selagi tu takkan sesat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrain ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati au kama qala. Yang bermaksud, telah aku tinggalkan, telah aku wariskan kepada kamu. Kamu tu siapa? Kita. Akan dua perkara. Selagi mana kamu ikut akan kedua-dua perkara ni, lan tadillu abada, takkan sesat selama-lamanya. Ikut apa? Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan yang keduanya wasunnati. Sunnati ni termasuklah segala perbuatan Nabi, segala cakapan Nabi. Yang kita faham iaitu hadis-hadis Nabi. Jadi bila ikut dua benda ni, maknanya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab tu ciri yang pertama, mestilah pemimpin ni dia pegang Al-Quran dan hadis. Dia nak buat apa pun dia rujuk dulu Al-Quran dan hadis. Contoh, judi ni haram dalam Islam. Kalau kata dia tengok dalam Quran, dalam hadis mengharamkan, dia bagi lesen tak? Dia tak bagi. Itu cerita dia. Maknanya dia tak bagi. Ni tak kalau kita pergi tikam kedai hak yang tak ada lesen, kena tangkap, boleh kena denda. Tapi kalau kedai yang ada lesen, tak apa. Kedai ada lesen macam yang Magnum apa, kedai hak yang biasa-biasa ni lah. Kadang-kadang kedai yang tak ada lesen, kadang-kadang kedai motor ada jual nombor belakang. Macam selama Kedah, lama Kedah ada, kedai motor ada, kedai aquarium pun ada. Ikan pun dia jual, belakang dia jual nombor. Yang tu, kalau kat Kubu Gajah tempat kami tu, kedai hak yang jual kayu-kayu tu, kedai-kedai asyang dia panggil. Yang syok tu, kalau special ni, kalau dia ikut lori-lori sawit dululah. Kalau asyang naik lori, special tak ada lah, hari Selasa. Kalau asyang tak naik lori, special ada lah tu. Maksud dia gitu, maknanya dia tunggu, duduk tulis. Boleh gitu, maksud dia gitu. Dah tahu benda tu haram, duduk bagi lesen buat apa? Macam arak, dia kena kawal. Arak kena kawal, tak boleh kita haramkan terus. Sebab apa? Sebab ada orang bukan Islam yang nak minum.
Kita nak stop terus arak, tak bagi ada di Malaysia ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak mereka, mereka nak minum. Habis tu kerajaan kena buat apa? Dia kena kawal. Hari ni ada kawal? Tak ada. Tak kawal. Berleluasa. Ha, berleluasa. Bila arak ni Nabi sebut al-khamru ummul khaba'is. Arak adalah ibu segala kejahatan. Bila ibu kita tak kawal, akhirnya mungkar-mungkar hal lain semuanya duk beranak. Punca daripada apa? Punca daripada ibu kita tak kawal. Ha, kita duk marah sangat dadah. Ha, dadah musuh negara. Cegahlah dadah sebelum parah. Ada, cegahlah arak sebelum selerak. Mana ada? Ha, tak ada. Maksud dia gitu nak. Tu yang pertama. Maknanya mesti pegang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala ceritakan lagi dalam surah Al-A'raf pada ayat 181. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Yang bermaksud, dan di antara orang-orang yang kami jadikan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Jadi dalam ramai-ramai kita hidup di atas muka bumi ni, contoh tak payah besar lah muka bumi ni, luas sangat. Contoh negara kita, Malaysia, akan ada golongan yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni di, apa, memberi petunjuk dengan petunjuk kebenaran. Ha, memberi petunjuk dengan petunjuk kebenaran, kemudian dengan kebenaran tu mereka menjalankan keadilan. Ha, mereka menjalankan keadilan. Ha, itu di antara ciri-ciri pemimpin yang baik. Ha, maksud dia gitu. Ha, habis hak tu. Dan yang seterusnya, ciri pemimpin yang baik lagi, hangpa tulislah, senang esok nak pergi mengundi tengok. Ha, contoh tengok ada tak ciri-ciri ni. Hak ni di antara ya. Hak ni di antara, banyak lagi. Hak yang kita bawa ni di antaranya. Ha, maksud dia gitu. Yang seterusnya, pemimpin yang baik dia akan jaga agama. Ha, pemimpin yang baik dia akan jaga agama. Tadi yang mula dia pegang Al-Quran, pegang hadis. Dan yang kedua, pemimpin yang baik dia akan jaga agama. Dan memang sememangnya tugas pemimpin ni dia kena, orang kata, mendirikan agama tu. Dia kena jaga agama tu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 pada ayat 41. Allah berfirman, Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur. Yang bermaksud, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Apa maksud orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi? Kami angkat mereka jadi pemimpin. Ha, kami angkat mereka jadi pemimpin. Nescaya sifat pemimpin ini dia kena apa? Mendirikan sembahyang. Ha, yang pertama sekali, mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang? Hubungan dengan Allah dia kena baik. Ha, hubungan dengan Allah dia kena baik. Kalau contoh zahirnya kita tengok, sekiranya pemimpin tu bini dia pun dia tak bagi tutup aurat, ha, macam mana? Ada isu baru ni, tak dengar? Saya dengar isu baru ni. Ada satu lama, orang lama lah. Ha, dia memang dia tak bagi bini dia pakai tudung. Ha, memang dia tak bagi, pemimpin, bekas pemimpin besar. Ha, tak payah sebut lama lah. Ha, tuan-tuan cari sendiri lah, siapa dia? Ha, bekas pemimpin besar. Bila tanya dekat bini dia, pasal apa yang tak mau pakai tudung? Dia kata masa balik Mekah dulu nak pakai dia tak, tapi dah suami tak bagi. Oh, maksud dia gitu. Ha, suami tak bagi. Orang macam ni nak kita nak lantik jadi pemimpin. Ha, maksud dia gitulah. Hangpa cari sendiri lah siapa dia. Ha, tu yang pertama, mendirikan sembahyang. Dan yang keduanya, menunaikan zakat. Maksud menunaikan zakat maknanya hubungan sesama manusia dia kena baik juga. Ha, hubungan sesama manusia dia kena baik. Dan dalam masa yang sama, sambung ayat tu lagi, menyuruh berbuat baik. Ha, menyuruh berbuat yang makruf. Yang ni setiap perkara yang baik dia kena suruh. Ha, dia kena suruh buat. Dan dalam masa yang sama kena mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Ha, tak boleh ajak orang buat baik saja, mungkar biar. Orang nak buat pesta rak, biar, tak ada nak cegah. Ha, nak buat pesta gay ke apa ke, biar, tak ada cegah. Dia kena suruh orang buat baik, dan dalam masa yang sama kena cegah kemungkaran. Ha, maksud dia gitu. Kemudian di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ha, setiap urusan kembali kepada Allah.
apabila ada berlaku pertelikahan, rujuklah kepada Allah, rujuklah kepada Rasul. Dan contoh lagi yang dikatakan, kadang-kadang pemimpin ni dia main-main dengan agama. Apabila pemimpin dia main-main dengan agama, dia tak menjaga agama, Allah Ta'ala ajak kena tinggal. Allah Ta'ala ajak kena tinggal. Sekarang kita buat contoh nak bagi faham. Lepas ni kita baca ayat Quran dulu. Dalam surah Al-An'am pada ayat 70. Surah Al-An'am ayat 70. Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Yang bermaksud, dan tinggallah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Apa maksud yang dikatakan main-main dengan agama? Contoh, di Malaysia ni, apa ni, apabila undang-undang murtad tak ada, undang-undang murtad tak ada, bila umur 18 tahun ke atas, bila umur 18 tahun ke atas, bebas memilih agama. Kita ni umur 18 tahun ke atas, anak tuan-tuan umur 18 tahun ke atas, sekiranya dia memilih, dia tekad nak masuk Kristian, kita boleh halang tak? Tak boleh. Pasal apa? Perlembagaan membenarkan. Perlembagaan berapa? 12-4. Tu Ustaz cari elok. Saya ambil model dia ni, putar balik kampar. Maksud dia gitu. Pilih serta kemas lagi lah. Saya cerita tu orang kata sebagai ulang kaji. Maksud dia gitu. 12-4 maknanya membenarkan. Orang umur 18 tahun ke atas boleh pilih agama. Yang ni main-main dengan agama ni. Sedangkan dalam Islam tak boleh. Murtad ni tak boleh. Dia kena bunuh. Tak boleh. Tapi kita membuka ruang. Kita tu siapa dia? Pemimpin yang ada kuasa. Kuasa mai daripada mana? Kuasa mai daripada tangan-tangan yang memilih. Maksud dia gitu. Boleh serta lagu tu? Boleh lah. Kedopah. Maksud dia gitu. Punca daripada kita. Kan saya buat apa lagu Bangau Oh Bangau tu. Bila lepas saya kata kan. Bangau Oh Bangau pasipah hang kurui. Macam mana aku tak kurui? Ikan tak timbul. Salah ikan. Ikan, oh ikan pasipah hang tak timbul. Macam mana aku nak timbul? Perut aku sakit. Salah perut pula. Perut pasal pahan sakit, macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Judi, mana hamai? Macam mana aku tak mai? Ada orang jual. Orang-orang pasal pahan jual, pasal pahan aku tak jual, ada orang bagi lesen. Lesen, macam mana hamai? Macam mana aku tak mai? Ada orang bagi luluh aku. Orang-orang pasal pahan bagi luluh, macam mana aku tak bagi luluh? Aku ada kuasa. Tanya pula kuasa, kuasa mana hamai? Macam mana aku tak mai? Orang pilih aku. Maksud dia gitu, semua dia kena habis. Hak mana yang tak judi pun kena juga. Pasal apa? Pasal pilih. Sebab tu ni penting bab ni. Sebab apa dalam bab pilih pemimpin ni, dia sampai akhirat juga. Sekejap lagi kita baca dari Quran. Kalau kata kita ni pilih pemimpin yang tak baik, kita akan bangun dengan dia. Kita akan bangun bersama pemimpin yang kita pilih. Pemimpin yang kita pilih. Maksud dia gitu. Sebab tu kena tinggal orang yang main-main dengan agama. Begitu lagi contoh apa lagi yang kata main-main dengan agama ni? Macam contoh RUU dulu. Ni isu ni lama dah RUU. Mula-mula nak bawa. Bila nak bawa, hak yang pok-pok ke pihak duk jegi. Bawa, kita orang tarak sokong. Lah bagi balik ke Tok Guru. Tu main-main dengan agama tu. Main-main dengan agama. Maksud dia, sebab tu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ni pada ayat 70 ni, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka ni sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata mereka ni kena tipu dengan kehidupan dunia. Bila nak bawa agama, orang tak mau sokong. Takut-takut tak ada jawat, tak ada apa, tak dapat jawatan, tak dapat pangkat, habis perut poket pangkat. Sebab tu bagi balik kat Tok Guru. Main-main dah ni. Main-main. Sebab tu kena tinggalkan. Ni kita cerita umum lah. Maksud dia gitu. Dan Allah Ta'ala cerita lagi, kadang-kadang sifat orang macam ni, cakap dia ni bagus. Cakap dia ni serupa macam, kalau rasa tu nak pergi salam cium tangan tu. Tapi dalam hati mereka, Allah Ta'ala kata mereka ni adalah penentang yang paling keras. Ni di antara ciri sifat-sifat munafik. Dalam surah Al-Baqarah tu pada ayat 204. Dalam ayat Al-Baqarah 204. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Yang bermaksud, dan di antara manusia
Ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ni menarik hatimu. Oh, cakap ni sedap kita dengar. Dan dipersaksikan kepadanya Allah atas kebenaran isinya. Padahal ia, orang yang cakap sedap tadi itu adalah penentang yang paling keras. Adalah penentang yang paling keras. Sebab tu kita tengok dulu, sungguh-sungguh tak nak menjaga agama ataupun sekadar main-main saja. Bila main-main saja pemimpin macam ni, kita jangan pilih. Sebab apa? Sebab kita ni akan dipanggil pada hari kiamat bersama dengan pemimpin kita. Dalam surah Al-Isra pada ayat 71. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim, yang bermaksud ingatlah suatu hari di mana pada hari itu, yakni hari akhirat, kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dengan siapa yang kita pilih, maksud dia gitu. Tu yang kedua, maknanya pemimpin yang baik yang menjaga agama. Dan yang ketiganya menegakkan syariat Islam. Yang ketiga maknanya menegakkan syariat Islam. Kita mengaji fiqh, dia ada 4 rubuk, dia ada 4 cabang. Dia ada 4 bab. Iaitu apa dia? Iaitu bab ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat tu undang-undanglah. Jadi keempat-empat syariat Islam ni kita kena amal secara menyeluruh. Tak boleh kita ambil ibadat dengan nikah kahwin saja ikut cara Islam. Jual beli kita tak ikut Islam, undang-undang tak ikut Islam, tak boleh. Kita mesti kena amal secara menyeluruh, sama ada diri, keluarga, masyarakat, negeri, negara, kena ikut Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tu pada ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisil mikafah wala tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduhum mubin, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam ni secara menyeluruh, kafah, kena ambil semua. Wala tattabi'u khutuwatisyaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduhum mubin, sesungguhnya nya iblis ni adalah musuh bagi kamu yang nyata. Sebab tu dia kena ambil semua. Sebab tu pemimpin yang baik dia nak menegakkan syariat Islam dengan sempurna. Termasuklah hak yang dikatakan undang-undang Islam ni, sebab liat sangat. Tak mau nak buat, 60 tahun dah merdeka, tapi undang-undang Islam masih lagi tak berjalan. Kalau ikut boleh dah berjalan, sebab kita merdeka lama dah. Bukan kita tak ada yang pakar-pakar bidang agama. Nak bincang macam mana nak potong tangan, macam mana nak buat sebat, yang tu boleh bincang. Cuma tak boleh menafikan undang-undang yang telah sedia ada di dalam Al-Quran. Apabila kita menafikan, maknanya kita ragu-ragu ataupun kita zon. Zon ni kita sangka lebih banyak, tapi ada yang tak berapa nak percaya juga. Kita telah jadi kafir di sisi Allah. Sebab dalam bab rukun iman dia panggil sebagai rukun hakiki. Adapun rukun Islam dia panggil rukun urfi. Rukun urfi ni sekiranya tak buat, dia tak menafikan kewajipan tu, maknanya tak jadi kafir lagi. Orang tak semayang, kita tanya ni mak pasal apa tak semayang, malah dia tak, malah tak jadi kafir lagi. Tapi kalau kita tanya pasal apa mak tak semayang, semayang bukan wajib, yang tu kafir. Tapi kait dengan rukun iman, dia tak boleh syak, dia tak boleh zon, dia tak boleh waham. Sebagaimana yang tuan-tuan mengaji sini tu, kitab Mirah Jambu tu, Misbahul Munir tu, kitab Rumi Mirah Jambu lah, Misbahul Munir tu. Kalau tengok hak yang bab iman tu, bermula iman tu, kalau kata kitab Jawi pada muka surat yang ke-6, tak salah saya, walaupun dia ni sembahyang, sembahyang puasa sekalipun, tapi ada ragu-ragu dalam bab rukun iman yang 6 tu, dia telah kafir di sisi Allah. Dia telah kafir di sisi Allah. Sebab awal-awal dia tulis bab tu, bermula iman tu mesti kena meyakini, maknanya tasdik dengan putus. Dengan putus tu makna apa? Maknanya 100%. Dia tak boleh 99.9 percaya, 99.9, 1% ya tak percaya. Tak percaya dekat mana? Tak percaya dekat kitab contoh. Quran ni aku tahu betul, tapi macam ada yang tak betul sikit. Macam ada yang tak betul sikit. Hang lah yang tak betul. Maksud dia gitu. Jangan. Sebab tu benda ni penting. Dia kait dengan soal akidah kita. Tu yang ketiga. Dan yang keempatnya, ciri-ciri pemimpin yang baik. Dok berasa pakai hurai pemimpin ni ialah.
Ciri-ciri pemimpin yang baik, maknanya yang ketiga amanah. Ha, bukan parti amanah tu tak. Ha, maksud dia gitu. Kena sebut bab habis. Ha, lagi kata, oh ustaz kata amanah. Ha, clear. Ha, maksud dia gitu. Tak, maknanya kalau kata bahasa lain tu bertanggungjawab. Ha, maknanya bertanggungjawab. Jadi kita baca dulu ayat Al-Quran berkaitan dengan orang yang bertanggungjawab, berkaitan dengan amanah ni. Ha, kena cerita tu lah. Dalam surah An-Nisa pada ayat 58. Ha, An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idh hakamtum bainan nas an tahkumul bil 'adl. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Saya kita hurai. Yang kata amanah tu apa, macam mana? Yang kata ahli dia tu macam mana? Ha. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ha, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi ayat ni Allah Taala kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ati ila ahliha. Allah Ta'ala suruh bagi tanggungjawab, maknanya bagi tanggungjawab kepada orang yang berhak menerimanya, maknanya ahlinya. Yang dikatakan ahli ni macam mana? Ha, yang dikatakan ahli ni dua. Yang pertama, orang yang ada ilmu. Ha, orang yang ada ilmu. Kita nak suruh dia pegang, contoh nak pegang bendahari ke, bendahari masjid, ha, mesti kena pandai kira. Ha, kalau bendahari tak kerti kira, jadi bendahari apa? Ha, maksud dia gitu. Dan yang kedua, boleh dipercayai. Ha, orang ni boleh dipercayai. Maknanya dia tak kerja solat. Ha, tak kerja solat. Kalau kata ilmu ni kemah ni, PhD bidang accountant contoh, tapi tak boleh percayai, tak jadi. Tak boleh. Dia mesti kena dua-dua. Ataupun dia ni boleh dipercayai, warak sungguh, jalan tunduk sehingga langgak tiang. Oh, warak sungguh. Tapi ilmu pula tak ada. Tak boleh juga. Ha, dia mesti kena dua-dua. Ha, jadi kita faham tak? Maknanya mesti kena. Dia ada ilmu, dia berkelayakan. Satu lagi, dia mesti dipercayai. Orang yang orang kata dia ni tak khianat contoh. Ha, dia tak khianat. Jangan kita tengok kemah latar belakang pendidikan tu. Bagus lah. Ha, dengan pakai kot, necktie, apa semua smart, dengan kasut kulit hitam. Ha, orang pandai. Tiba-tiba jenis khianat. Oh, tak jadi. Ha, sebab tu ada mereka. Ustaz Zakaria cerita dulu. Masa Tok Guru ni Aziz jadi Menteri Besar Kelantan, dia kata apalah orang Kelantan pilih orang pakai kemplekat jadi Menteri Besar. Ingat nak merintah tu kemplekat lah. Nak merintah tu otak. Kalau kata pakai necktie, pakai kot, pakai kasut kulit hitam pun, kasut kulit hitam, pakai kasut kulit pun, tapi jenis khianat, nak buat apa? Nak buat apa? Sebab tu dua-dua ni mesti kena ada. Jadi panduan kita yang kata serah tanggungjawab kepada ahli dia. Ahli dia tu macam mana? Yang ada ilmu dan boleh dipercayai. Tak kira apa sudut sekalipun. Apatah lagi yang nak memimpin kita selama 5 tahun. Lebih-lebih lagi lah kena tengok dua benda ni. Ha, kalau sekadar ilmu ada, tak boleh dipercayai. Ha, jangan duk bagi. Ataupun boleh dipercayai, ilmu pula tak ada. Ha, yang tu pun tak boleh juga. Ha, sebab tu dia mesti kena dua-dua. Ha, macam lainnya kau jadi pemimpin ni dari segi akademik dia kemah lah. Segi akademik boleh cakap orang putih. Ha, boleh cakap apa bahasa Melayu apa semua. Boleh lah orang putih. Ha, maksud dia gitu. Boleh cakap Arab apa semua. Lalunya ada ilmu tu. Cuma tengok hak kedua tu. Boleh percaya ke tak? Ha, ni kalau takat hebat je tak boleh percaya, jangan serah. Sebab Nabi bersabda yang bermaksud, bila satu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maknanya tak bagi kepada ahlinya, orang yang tak ada ilmu ataupun ada ilmu tak boleh dipercayai, maka tunggulah saat kehancuran. Ha, maknanya kita akan tengok, kalau bagi tak kena pada orang dia, benda yang dia pimpin tu akan jadi hancur. Ha, ni sebagai panduan kepada kita. Ha, jadi bila orang tanya siapa dia ahli, mesti ada dua. Nak pegang apa-apa pun mesti ada dua. Nak jadi Tok Imam pun mesti kena ada dua ni. Maknanya orang berilmu, lepas tu boleh dipercayai lah. Kalau Tok Imam pun jenis mencuri, tak jadi. Saya dah gitu. Ni dia buat live cerita satu masjid saya. Oh, so masjid saya pula lah. Malam hari Jumaat. Hari Jumaat malam khutbah Jumaat, Tok Imam masjid saya lah baca. Sebut masjid saya, dia dengar marah kat aku. Ambil pergi lah. Jadi saya pun duk ralik. Aku ingat aku tidur. Aku ingat aku tidur. Tak apa, habis-habis tu aku dengar doa Tuanku Zara. Ay, aku tak bila dia duduk khutbah kedua ni. Tata Tuanku Zara lah. Lepas Sultan Nazrin, Tuanku Zara.
Hai, kata apa, tak apa. Habis-habis dia turun. Habis dia berkata, ustaz, khutbah kedua mana ada? Ha? Tak ada khutbah kedua. Saya kata, haji tak khutbah kedua. Hei, saya baca, dia kata. Aku lena. Lepas tu tanya haji duduk. Hei, duduk sunat ya, dia kata. Duduk sunat, dia kata. Oh, tak imam gelap, nampak. Tak imam apa ada ilmu, waktu dia gelap. Dia tahu dah. Dia kata, duduk sunat. Ha, dia kata, duduk tu sunat. Oh, kata kacau. Ha. Lepas tu tak apa, dah duduk berkerah tu semayang. Semayang jumat, eh? Semayang. Tak sah dah. Pasal duduk syarat sah. Dia bukan rukun. Macam kita semayang. Rukun 13. Syarat sah kenapa? Kena ada wuduk. Ha, tu syarat. Syarat sah dia mesti kena duduk. Nak pisah di antara dua khutbah. Ni dah. Dia penerah terus. Ha, lepas tu dia kata. Lepas tu saya tanya, haji rukun baca tak? Khutbah kuda. Eh, baca ni. Tek dah. Tek memang ada. Hang tak baca. Aku kata, apa? Lepas tu tak apa. Lepas tu malam tadi saya pergi kuliah Ustaz Zakaria. Di Bagan Serai. Saya timbang lah. Ustaz. Masjid Anwar tadi haru kat banyak. Dia terpah-sepah. Dia kata Tok Imam dia tak duduk. Weh, mana boleh dia kata kena duduk dia kata. Anwar dah tegur, dia kata sunat. Weh, mana boleh sunat. Tu lah Anwar pun ingat Anwar silap. Bila dia jawab tu dengan yakin. Weh, duduk sunat je. Ha, kita kata betul kalau duduk sunat. Saya pun jadi apa? Weh, betul kot. Jadi betul kot. Melalah. Tak apa, balik-balik tengok kitab. Syarat sah. Ada 8 syarat sah. Syarat sah kena duduk. Lepas tu pagi tadi Ustaz Zakaria kuliah subuh tempat saya. Saya tanya dia kata boleh. Dia kata tak boleh, nak kena buat zuhur balik. Ha, kena buat zuhur balik. Dah lah orang balik cuti ramai malam. Aku pun tak tahu. Aduh, Allah Akbar. Ha, tu yang payah. Ha, tu mesti kena ada ilmu. Ha, kena ada ilmu. Maksud dah gitu lah. Habis hak tu. Ha, bakal rasa aku pemimpin je malam ni. Ha, tu. Dan yang kelimanya, adil. Ha, yang kelima, adil. Apa maksud adil ni? Ha, kita baca ayat Quran dulu. Ha, baca ayat Quran dulu. Dalam Al-Maidah pada ayat ke-8. Ha, Al-Maidah pada ayat yang ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang bermaksud, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah. Kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi apa maksud ni? Maknanya pemimpin yang baik, dia ada sifat adil. Dia tak kira lepas daripada dilantik jadi pemimpin, walaupun orang tu tak undi dia. Kita kenal lah, kadang kita buat cula dia ni tak undi. Bila kita dah jadi pemimpin, ada bantuan kena bagi sama rata. Ha, maksud dia gitu. Bila dah lepas pilihan raya, tak ada dah ni kroni aku, tak ada. Bila kita jadi pemimpin, contoh apa kulit mandat baru, contoh ha, parlimen lah, kulit mandat baru. Ha, kira orang bawah kulit mandat baru ni semua rakyat kita, tak kira dia tu PAH ke, UMNO ke, apa barisan ke, apa ke, bersatu ke, apa tak bersatu ke, tak kira hak kita, kira bawah jagaan kita. Sebab tu kena berlaku adil. Ha, tak boleh ha, bagi lah kat orang kita. Kalau dia layak menerima bantuan, kita kena bagi. Ini contoh pemimpin yang baik. Yang kelima, maknanya dia kena adil. Ha, tu yang kelima. Dan yang keenam, tidak menipu rakyat. Ha, yang keenam, tidak menipu rakyat. Sebab itulah apabila menipu rakyat ni haram syurga. Ha, haram syurga bagi pemimpin yang menipu rakyat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma min 'abdin yastari'ihi Allah ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah aw kama qala. Yang bermaksud, bukan daripada hamba yang mati di mana Allah meminta dia menjaga rakyat. Dia menjaga rakyat maknanya dia jadi pemimpin. Di mana pada hari kematiannya sedangkan dia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan jasad dia ni ke dalam syurga. Ha, jadi pemimpin yang baik dia tak menipu rakyatnya. Sekiranya menipu rakyat, Nabi kata Allah Ta'ala haramkan jasad dia masuk syurga. Ha, maksud dia gitu. Tu yang keenam. Dan yang ketujuh, tidak membazir harta rakyat. Ha, tidak membazir harta rakyat. Ha, maknanya membazir ni bukan saja pemimpin lah, kita pun tak boleh juga membazir. Sebab tu kata-kata Allah Yarham Tok Guru ni Aziz, berjimat cermat tu wajib, kedekut tu haram. Ha, berjimat cermat wajib, kedekut haram. Apa maksud? Maknanya pertengahan kita ni. Ha, jangan kita terlampau kedekut, jangan boros sangat. Ha, jangan boros sangat. Maknanya
pada-pada. Pada-pada. Ni ke sport ring, tukar setahun sampai 3-4 kali. Masjid bagi RM1, tak kena. Sport ring sampai 3-4 kali tukar setahun. Tengok, wih, sedap sport ring ni lawa, tukar pula. Itu jenis gila sport ring, hak jenis gila cak kita pun dah. Tengok 5 bulan color lain, saya pergi ubah color lain. Kita tanya dah, kereta ni ni sesumpah juga. Kan sesumpah kan saya tukar color, saat merah, saat hijau. Maksud dia gitu. Dia kata tak lah, baru bubuh cat pula dia tu. Wih, banyak duit lah tu. Dia kata minat nak buat macam mana. Masjid bagi apa dik? Masjid biasa bagi RM1. Tu yang tak kena. Tu yang tak kena. Maksud dia gitu nak. Sebab Nabi bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi ma lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia-manusia yang menggunakan harta Allah dengan cara yang salah. Cara yang salah ni termasuklah dia membazir. Dia belanja tak kena pada tempat. Belanja tak kena pada tempat, akan mendapat siksaan api neraka pada hari kiamat. Dan orang yang membazir, orang yang membazir ni dia adalah saudara-saudara syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' tu pada ayat 27, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros, pembazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu yang ketujuh. Dan yang kelapannya, yang terakhir, ciri pemimpin yang adil. Dia mesti tegas. Mesti tegas dengan perkara yang betul. Yang kita mengaji dengan Ustaz Pawah 2 bulan lepas, 2 bulan ke 3 bulan lepas. Dia tak main apa kali ya? Dia tak main apa kali ya? Hadis yang dalam penawar atau hadis 40 pilihan tu, hadis ke 16 ke 17 ke? Hadis tu, balik tengok hadis tu. Maknanya kita hidup kena ada pendirian. Apatah lagi nak jadi pemimpin, dia kena tegas. Dia kena tegas macam mana? Macam contoh Nabi bersabda, yang bermaksud Nabi kata, sekiranya jika anakku Fatimah mencuri, mencuri itu dengan sabit ada saksi apa semua, nescaya aku potong tangan dia. Tu maksud tegas. Maknanya setiap benda yang betul, tak kira siapa, dia kena ada stand, dia kena ada pendirian dia. Dia kena ada pendirian. Orang tak mengikut cara Islam, kita boleh pisah, kita tak payah nak bekerjasama. Pasal apa? Pasal hampa tak mengikut cara kami. Kami nak gadai prinsip, tak juga. Maksud dia gitu. Tu yang kata kena ada stand, kena ada pendirian. Bila nak ada pendirian ni, mestilah kena ada panduan. Panduan daripada mana? Panduan daripada Al-Quran, panduan daripada hadis, panduan daripada ijma' ulama dan qiyas. Itu mazhab kita, dia ada 4 dalil. Apa ni? Al-Quran, ijma' ulama, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Dia mesti kena ada. Dia mesti tak lari daripada 4 sumber hukum ni. Jadi yang faham 4 sumber hukum ni siapa dia? Mestilah ulama-ulama, orang-orang yang alim. Sebab tu bila kata ada apa berlakunya, orang kata pertembungan dalam soal akidah, kita tak boleh nak ikut. Walaupun kita biar kita seorang je tak apa, nak kadai akidah tak. Sebab perkara akidah ni adalah perkara yang mahal. Contoh yang kata akidah ni mahal, tuan-tuan, kita, saya cerita dah dulu pasalnya. Maknanya kita hidup di atas muka bumi ni, sekiranya kita ada duit, kita ada duit, kita ada kemampuan, kita boleh pergi mana-mana tempat yang kita suka. Boleh, kita nak pergi mana-mana pun. Nak pergi melancur Eropah ke, pergi belah apa, Jepun, Korea ke, semua boleh. Tapi ada dua tempat yang syarat nak masuk situ, mestilah kena ada iman dan Islam. Tak ada iman dan Islam, walaupun hang ni apa ni, millionaire dunia, apa, orang yang paling kaya di dunia, boleh tak masuk tanah haram? Tak boleh. Tanah haram Mekah dengan Madinah, tak boleh masuk. Walaupun hang ni kaya, memiliki kemewahan yang orang kata melimpah ruah, tapi tak ada iman, tak ada Islam, tak boleh masuk. Itu menunjukkan mahalnya iman dan Islam. Apatah lagi nak masuk syurga. Nak masuk syurga Allah di hari akhirat. Sebab tu di antara tiket dia apa dia? Iman kita tak rosak, akidah kita tak rosak. Tu yang kata akidah tu, iman tu satu benda yang mahal. Di antara syarat nak masuk syurga, mestilah iman tu betul, iman tu sah. Tapi kalau kata iman tu rosak di atas dunia dengan sebab percakapan,
perbuatan ataupun pegangan kita, pegangan dalam soal hati, kita tak meyakini segala rukun-rukun iman, kita mati tak bertaubat, maknanya rosak iman dan Islam. Kita mati dalam keadaan kufur. Bila mati dalam keadaan kufur, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Dalam mana? Dalam neraka. Ha, na'uzubillah himin zalik. Ha, sebab tu yang kelapannya, maknanya dia pemimpin yang baik ini, dia tegas dengan perkara yang betul. Ha, betul tu bukan betul ikut logik dia. Betul berlandaskan agama. Ha, yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis hak tu, bab pemimpin yang adil. Ha. Dan yang keduanya, yang kedua, dia baru yang kedua, ada tujuh. Bila nak habis? Ha, tak apa, hak menadal. Yang keduanya, maknanya sini pemuda yang membesar hidup dalam keadaan sentiasa menjaga ibadatnya kepada Tuhannya, iaitu Allah. Payah kita nak jumpa orang muda hak yang jaga agama. Susah, susah. Tapi bila ada, maknanya kita dapat nikmat tu, dapat nikmat awal. Allah Taala pilih kita dapat petunjuk awal. Ha, kita umur-umur cukup umur ni jaga dah sembahyang. Selalunya kebiasaannya orang umur belas-belas sekolah menengah ni sembahyang pun tak penuh lagi. Sembahyang pun tak penuh lagi. Tapi Allah Ta'ala pilih sama ada anak-anak tuan-tuan ke, mana yang bagus lah jenis dengar cakap. Dan segi zuhir lah depan kita tengok bagus lah. Sembahyang ni tak gaduh suruh. Tak gaduh suruh. Jadi golongan yang macam ni, Allah Ta'ala lindungkan dia juga pada huru hara, hari-hari kiamat. Di mana pemuda ni sentiasa menjaga ibadatnya. Dia sebut pemuda. Sebab tu di antara benda-benda yang pelik, benda-benda yang pelik, kalau kata orang muda duduk masjid, yang tu pelik. Orang muda boleh main masjid, boleh kerap main masjid, duduk majlis ilmu, yang tu benda yang pelik. Tapi kalau kata orang yang dah dewasa, dah meningkat umur, sekiranya main masjid, main surau, main jemaah apa, yang tu perkara-perkara biasa. Yang tu perkara biasa. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada pemuda yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah. Dalam keadaan taat kepada Allah, semayang tak gaduh suruh. Lepas tu pula dosa besar ni rasa dia tak buat lah, nak berjudi ke, nak mabuk ke, apa ke, tak ada. Dosa kecil tu adalah nak merempik apa yang bukan-bukan, kena ketum ke, ganja ke, apa tak. Yang ni hebat pemuda ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan yang kedua ni. Habis hak tu. Dan yang ketiganya, lelaki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid-masjid. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dia ada riwayat, banyak riwayat, ada yang bil masajid pun ada. Tak apalah, dia makna dia sama je. Dia makna dia sama, maknanya laki-laki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid-masjid. Apa maksud ni? Maksudnya di sini, satu orang laki-laki ni yang dengan masjid ni, dia tak boleh pisah. Tak boleh pisah macam mana? Dia mai subuh, dia teringat nak mai zuhur. Sekali mai zuhur, teringat mai asar. Mai asar, teringat mai maghrib. Mai maghrib ada kuliah sampai isyak. Maknanya dia ni sentiasa bergantung kepada masjid dan cuba untuk mengimarahkan masjid. Ni kelebihan. Jadi kalau kita dah tengok tujuh benda ni, bagi kita laki-laki lah, kita boleh dapat hak tiga ni pun cantik lah. Dapat tiga ni, jaga sembahyang jemaah. Jaga sembahyang jemaah tu. Jaga sembahyang jemaah, boleh mai masjid. Kalau kata tak boleh lima waktu pun, boleh dapat maghrib isyak pun, jadi lah. Asalkan hati kita ni ada kecintaan kepada masjid. Bila orang bercinta ni tuan-tuan, dia tengok bumbung rumah pun tak apa dah. Jangan tengok orang, tengok bumbung pun tak apa dah. Tapi bila kita ni, hati kita cinta kepada masjid, sentiasa rindu nak main masjid. Dan bukan kata rindu nak main saja, kita nak mengimarahkan masjid, nak hidupkan masjid. Jadi golongan yang macam ni, Allah Ta'ala bagi juga orang kata perlindungan pada huru hara, hari kiamat. Maksud dia gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, dua orang lelaki. Dia hadis ni dia umum lah. Dia kata warajulun ni maknanya lelaki-lelaki campur perempuan sekali lah. Maknanya lelaki-lelaki ataupun perempuan sekali. Maknanya dua orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Jadi kita bersahabat ni, maknanya kita kawan ni semuanya kerana Allah Ta'ala. Sebab tu hadis, kalau kita baca awal-awal hadis tu, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal tu dia bergantung kepada niat. Jadi kadang-kadang bentuk rupa nampak macam agama, tapi kalau niat tak elok, dia jadi dunia.
Nampak bagus lah, kemas mengajar, ajak orang main kebaikan Islam, apa buat benda-benda yang baik-baik ni. Tapi niat tu tak elok. Bila niat tu tak elok, membuatkan terputus segala amalan kita. Hak bagaimana Ustaz Usam baca hari tu, yang bulan lepas, yang tiga golongan tu, yang nampak baik lah, mati syahid, orang yang alim baca Quran, lepas tu orang yang sedekah. Tapi bila dia ceritakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata kazabta, pembohong hang ni, hang pi jihad bukan kerana aku, kerana orang nak gelarkan hang sebagai pahlawan. Hang mengajak, hang baca Quran sedap apa semua, orang nak kata hang baca Quran sedap, orang nak kata hang alim. Niat tu tak elok. Hang sedekah bukan kerana aku, sebab orang nak kata hang ni dermawan. Nampak rupa agama, tapi kerana niat tu tak elok, akhirnya jadi dunia. Sebab itulah asas Islam dia ada tiga, iaitu apa ni, akidah tauhid, syariat fiqh, satu lagi ihsan. Ihsan ni yang termasuk dalam bawah ihsan, termasuklah ikhlas, tawaduk, dia tak ujub, dia tak sombong. Nak menyempurnakan Islam dengan iman kita, dia mesti kena ada ihsan. Ihsan tu nak menyempurnakan Islam dan iman. Sebab tu yang kena mengaji tiga ilmu tu. Ilmu akidah tauhid, syariat fiqh, akhlak tasawuf. Ni mai satu ni, dia kata ilmu tasawuf macam ayat cak. Kau mana ayat cak? Kau pun tak kerti. Maksud dia gitu. Kau mana ayat cak yang kata ilmu tasawuf ni? Sebab tu niat kita kena jaga. Sebab tu kena kerana Allah Ta'ala. Buat apa pun kerana Allah Ta'ala. Walaupun zahir nampak macam kerja dunia. Kita kerja. Kerjalah kerja. Kerja untuk apa? Tujuan tu nak sara keluarga. Jadi akhirat. Jadi akhirat. Tapi kalau kata kerja ni, kerja nampak kerja agama. Duk main kuliah, main mengajar orang, jadi imam ke apa sebagainya, bukan kerana Allah. Jadi dunia. Rugi. Allah Ta'ala mensia-siakan pahala amalan tu. Jadi tak ada. Maksud dia gitu dah. Kemudian dia kata lagi. Kemudian dia kata lagi sini. Iaitu keduanya, sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama perempuan tu bertemu dan berpisah kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Kita kenal orang Sungai Ulak ni pakat kenal. Jadi kita jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang ni pun boleh dapat juga ganjaran, iaitu perlindungan di hari akhirat. Maksudnya gitu nah. Habis hak tu. Dan yang kelimanya. Yang kelima, lelaki yang digoda untuk berzina oleh mana-mana perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya dan kecantikan. Lalu ia lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku sangat takut kepada azab Allah. Hak ni tak kena teh, tak tahu. Kalau kata ada satu orang kaya, dah lah kaya, lawa pula. Ajak apa? Berzina dengan dia. Ajak berzina dengan dia. Kita nak kata ini akhafullah. Tak tahu. Tu benda ni. Sebab tu kita kena minta lindung fitnah dunia. Fitnah dunia yang paling besar ialah fitnah daripada wanita. Sebagaimana yang disebut dalam Minhajul Abidin tu. Kalau tengok Minhajul Abidin tu, kitab hak yang kitab Jawi tu lah, kitab Jawi hak yang Syekh Dok punya tu, muka surat hujung-hujung lah 141 tu. 141. 141, 142 macam tu lah. Dia cerita kita ni kena minta lindung, kena minta selamat dunia, kena minta selamat dunia dan akhirat. Dia kata situ di antara fitnah dunia yang paling besar ialah wanita. Sehinggakan Harut wa Marut yang sebut dalam Al-Baqarah 102 tu, ada yang dikatakan malaikat, ada yang katakan bukan malaikat tapi orang-orang soleh. Maknanya khilaf lah tafsir tu. Tak apalah. Depa ni kena fitnah dengan sebab perempuan. Sebab tu dia suruh kita minta lindung. Suruh kita minta lindung daripada fitnah wanita. Maksud dia gitu. Bila kena uji macam tu, dia kata inni akhafullah, sesungguhnya aku ni takut kepada Allah. Golongan yang seperti ini Allah Ta'ala bagi lindung juga di hari huru-hara, hari akhirat. Maksud dia gitu. Dan yang keenamnya, yang keenam, lelaki ataupun perempuan lah, lelaki atau perempuan yang suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi, bagi derma secara sembunyi-sembunyi, sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dia lebih daripada menjaga hati. Dia kalau dari segi sedekah ni, kalau kita boleh bagi umum, kita bagi tunjuk ke orang. Tunjuk tu dengan sebab kita nak tarik orang supaya bagi derma. Kita tak ada riak, tak rasa sombong apa, yang tu lebih bagus. Yang tu lebih bagus.
Tapi kalau kata kita tak boleh jaga hati kita, jenis cerai tak boleh jaga hati, tak boleh jaga hati. Maknanya kita bagi sengat-sengat. Kita bagi sengat-sengat tu siapa pun tak tahu. Macam contoh, macam dulu masjid tak ada aircon kan. Ni dah ada aircon. Contohlah, katalah aircon ni ada satu hamba Allah, dia bagi semua ni, katalah 10 ada aircon ni. Bila tanya-tanya, ada seorang je AJK yang tahu. AJK yang tahu pula, contoh Abang Radhi kat, Abang Radhi kata dia tak bagi habak siapa dia. Dia bagi RM50,000 contoh, dia bagi RM50,000 pasang ikon dia tak. Cuma aku minta, jangan habak siapa dia. Oh, tu kemah. Jangan habak. Ni dah, ni dia dulu buat cek tu dia, besar pintu. Bagi RM500 ya. Wah, cek besar pintu, boleh jaga hati. Tuan-tuan. Kita takut tak boleh jaga hati kita. Kalau boleh jaga, tak apa. Kalau boleh jaga, tak apa. Tapi kalau tak boleh jaga, kita kena bagi sengat-sengat. Takut apa amalan yang kita buat tu jadi sia-sia. Dia sia-sia rugi. Dia sia-sia rugi. Sebab tak ada ihsan tu. Mungkin dia main tak ikhlas. Mungkin dia main ujub. Tengok aku boleh bagi banyak. Mampu 100 pun tak bagi. Tak 50 pun tak bagi. Tengok aku bagi. More tu aku bagi. Senang. Payah. Sudah gitu nak. Habis tak tu. Habis nak sikit ke ya. Nak berhenti lah. Tayar spare kalau jalan jauh tau. Dan akhir sekali, ialah lelaki ataupun perempuan. Ni lelaki-lelaki atau perempuan yang sentiasa mengingati Allah ketika bersendirian. Bersendirian ni maknanya seorang-seorang lah. Tengah-tengah malam tu tak boleh nak lena, dia ambil air semayang, semayang 2 rakaat, lepas tu baca Quran. Baca-baca Quran tu ayat mata ni meleleh. Oh hebat. Kita tak boleh buat lagi. Bila tak boleh buat tu, tanda apa? Hati tu kerah. Hati kita tu kerah. Di mana bersendirian, lalu mengalirlah air mata. Mengalir air mata dari kedua-dua matanya. Kerana takutkan Allah. Dia mengalir air mata tu dengan sebab dia renung balik. Kehidupan dia dulu-dulu ni, mungkin dia ada buat dosa besar ke, buat dosa dengan orang ke, apakah. Dia taubat sungguh ni, sampai meleleh air mata tu. Sampai meleleh air mata tu. Duduk seorang-seorang. Golongan macam ni, Allah Ta'ala bagi lindungan juga. Bagi lindungan juga. Cumanya masalah hati kita kadang-kadang tak boleh. Kita buat kiamulai tu. Kita buat kiamulai. Panggil ustaz-ustaz hak hebat lah. Hak yang orang kata kalau dia main ni tak teriak saja. Tak teriak saja. Tapi main hak tu pun tak boleh juga kita ni nak teriak. Tu tanda dia hati kita kerah. Hati kita kerah. Sebab tu lah nak bagi lembut hati ni, kita kena banyak, kena banyak zikir kepada Allah. Banyak zikir, banyak baca Quran. Tu yang orang kadang-kadang dia zikir derah tu. Derah tu pasal apa? Dia nak katok hati dia. Dia nak katok hati dia, nak bagi lembut. Nak bagi lembut. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak zikir kuat-kuat pun. Kalau kita kat rumah zikir kuat, jangan ganggu orang sudah. Tak ada masalah. Boleh. Tujuan dia nak ketuk hati kita ni supaya nak bagi lembut hati kita ni. Bila hati ni lembut, dia mudah kita nak lentok. Nak terima kebaikan tu mudah. Cuma kadang-kadang orang yang jenis malas dan tak mau terima kebaikan ni, punca kadang-kadang hati dia tu kerah. Dia kira kepala dia. Dia kira ego dia. Punya pasal gambar mana buat apa buat. Aku tak mau, dia kata. Dia kerah. Punca pasal apa? Punca pasal hati tu mati. Sebab tu ulama kata mati ni dia ada tiga. Mati dia ada tiga. Mati besar, mati pertengahan, mati kecil. Mati besar ni apa dia? Mati besar tu hati mati. Tu mati besar. Hati tu mati dah. Yang tu kematian yang paling besar. Yang kedua mati pertengahan. Mati pertengahan ni macam mana? Tu yang sampai masa tu. Allah Ta'ala tarik nyawa, mati, kita duduk dalam kubur. Mati pertengahan. Pasal apa pertengahan? Sebab akan sampai satu masa, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan yang ketiganya, mati kecil. Mati kecil ni waktu bila? Waktu kita tidur. Tidur tu mati. Kadang-kadang orang naik rumah kita, kita buka sedar lah. Kita tak sedar. Tu dia panggil mati kecil. Cuma yang kita takut mati besar ni. Mati besar menyebabkan hati itu mati. Bila hati itu mati, kebaikan payah. Tu yang banyak Allah Ta'ala buat perumpamaan dalam Al-Quran. Mereka ni ada mata tapi tak nampak. Ada telinga tapi tak dengar. Ada hati tapi tak yakin. Pasal apa? Punca pasal apa? Punca pasal hati itu dah mati. Asyik dah gitu nak. Habis hak tu. Jadi yang tau. Boleh kan? Boleh ha. Kat Gus Milan lah. Esok nak pergi istimak. Lutang Radin, jom lah pergi istimak Sungai Petai, tempat Ustaz Zakaria. Esok apa ni, mula pukul 9. Mula pukul 9, kalau tuan-tuan nak pergi lah. Naik highway Bandar Baru ni, turun Cakap Jering. Turun Cakap Jering, nak ambil kanan pun boleh, nak ambil kiri pun boleh. Tapi kalau nak dekat, ambil kiri sampai traffic light pertama, ambil kanan.
ambil kanan, terus, terus sampai simpang Cengkak Ibui, masuk kanan. Masuk kanan terus naik fly apa ni, fly fly over hak yang highway tu. Terus sikit ada masuk kampung belah belah kiri, ada pintu kebang pas. Ha, pintu kebang pas tu, ha, masuk dalam tu lah. Masuk dalam tu terus lebih kurang 1 km lah. Ha, jumpa ah surau tu, surau ayah Ustaz Zakaria tu lah. Ha, surau tu. Esok istimak esok. Sampai tengah hari. Ngaji 4 buah kitab. Kitab apa Minhajul Abidin, Matan Jawharah Tauhid, Buruyah At-Tulab, Pekah, Tafsir Nurul Ihsan. Ada 4 guru lah. Ya, selalunya Ustaz Ibrahim Patani tu, Minhajul Abidin, lepas tu Datuk Asan, mufti bekas mufti Pulau Pinang, Matan Jawharah, rehat setengah jam, 11:30 sambung Datuk Soleh, abang Ustaz Zakaria jugaklah, ahli majlis fatwa tu. Kalau dia tak sihat ganti ustaz lain lah. Dan yang slot tafsir Ustaz Pakruddin daripada Teluk Intan. Ha, daripada Teluk Intan. Ha, maksud dia itu. Sampai tengah hari ada makan semua. Ha, ada makan. Makan tengah hari itu lah. Oh, kena sambil belacan ke clear ayat asam. Ha, maksud dia gitu. Wallahu a'lam lah. Saya mohon maaf lah jika terkasar bahasa. Terima kasihlah atas jemputan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Jadi 15 hari bulan ni tuan-tuan, hari Ustaz Usam tu baba gantilah, baba Lutfi. Jadi tuan-tuan mainlah baca Minhajul Abidin hak Arab tu. Lepas tu biasalah, selalu kalau saya bawa dia, kami kutip derma lah, derma untuk pondok dia. Jadi tuan-tuan bagilah seringgit dua nak bagi, terpulang lah. 15 hari bulan, hari Ustaz Usam. Hari Ustaz Usam, hari Jumaat, minggu ketiga. Nah, minggu ketiga. Banyak, mek. Mek banyak.